Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Doa Bunda Mebel Channel. Saat ini saya mau mereview ukuran detail membuat box sound system minimalis dengan ukuran mic atau speaker 6 in dari bahan dari triplek. Ini kebetulan adanya setebal 14 mili. Sebetulnya untuk box ukuran 6 inci ini bisa pakai triplek yang setebal 12 mili atau 10 mili. Tapi ini kebetulan adanya 14 mili ya, saya kira mungkin lebih bagus. Ini untuk yang bawah model planar. Dua box double. Kemudian yang atas ini miniatur Landry dan saya isi dengan Twitter merek Audac. Tuh, yang pertama ini mau saya ukur dulu tuh box planar 6 inci double. Tuh Landry-nya saya singkirkan dulu. Panjang 47 cm. 47 cm. Nah, ini diingat 47 cm. Kemudian ini sampai tengah 23,5. Jadi ini separuhnya dari sini ke sini. Pastikan untuk membaginya agar sama. 23,5. Kemudian tingginya 24 cm. Bisa dicatat atau digambar. Ini 24 cm. Dan yang sini tadi 47, ini untuk luar, dan ini juga luar 24 cm. Kalau dalam 21,5, sini juga 21,5 persegi. Kemudian ke belakang 30 cm belakangnya. Kemudian dari depan sini, dari depan sampai mentok 4 speaker 12 cm ya, dari depan ini sampai mentok ke tempat speaker nih 12 cm. Kemudian untuk ruang ini tempat speaker tinggal menyesuaikan saja. Dan selanjutnya adalah lubang angin 3 cm persegi, 3 cm persegi untuk lubang angin. Kemudian panjang lubang angin ini 10 cm, 10,5 panjang ini 10,5. Kalau tadi ini dari sini ke luar ini 12, dan untuk panjang lubang angin ini 10,5, karena ini saya sisakan 1,5 cm untuk menaruh tutup, barangkali ingin dipasang tutup. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuat box
planar dengan speaker 6 inci. Dan selanjutnya ini mau saya ukur juga untuk miniatur landry yang saya isi dengan tweeter Audac. Ini Audac AX65. Ini mau saya taruh di tengah, tapi saya kira kurang bagus ya. Ini saya taruh ke pinggir, nanti di sini dikasih variasi bulat seakan-akan seperti tweeter kecil. Panjang 25 cm. Kemudian tinggi 15 cm. Ini saya ukur untuk bagian luar. Kalau yang bagian dalam panjangnya 22 cm, kemudian ke sini 12 cm. Bisa dicatat lebar tempat speaker ini 12 cm, kemudian panjangnya 22 cm. Ini yang bagian depan ya, ini 12 cm. Kemudian untuk bagian belakang, ini berbentuk seperti landry pada umumnya. Ini yang bagian belakang ini makin sempit. 2 bagian belakang ini yang triplek yang dalam ini 10,5 cm. Jadi hanya selisih 1,5 cm antara yang depan dan belakang. Kemudian setelah jadi, ini kan ditambah atas dan bawah ini. Untuk depan 15 cm. Kemudian yang belakang 13,5 cm. Lalu apa lagi ya? Kira-kira sudah ya untuk kebelakangnya tadi. Oh ya, untuk kebelakangnya ini 18 cm. Bisa dicatat lagi. Ini lebar keseluruhan, ini tinggi keseluruhan 15 kali 25. Kemudian belakang ke belakang 18 cm. Bagian belakang ini 13 cm. Kemudian panjang sama 25 cm. Ya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin membuat box planar dan miniatur landry. Box planar double dengan ukuran speaker 6 inci. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa bagi yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.